Ya, ini adalah perbatasan. Perbatasan mulai masuk wilayah Kabupaten Banyumas. Dan ini adalah gerbang utamanya. Nah, kita akan memperhatikan bagaimana indahnya tempat ini. Luar biasa. Ya, jadi selain kita tadi sudah di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, kita sekarang masuk ke daerah wilayah Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas, dan ini adalah tugunya. Tugunya, ya, seperti itu kita lihat sekitarnya. Nah, sekitarnya seperti ini. Nah, ini memang tengah puncak gunung. Luar biasa. Bagi para sahabat yang belum pernah melalui tempat ini adalah jalan utama antara Jawa Barat ke Jawa Tengah yang masuk di daerah Kabupaten Banyumas. Ya, Kabupaten Banyumas ini. Kita lihat daerah sekitar. Nah, itu. Ini adalah jalan raya yang menghubungkan Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, luar biasa. Nah, coba kita akan lihat daerah pegunungan. Pegunungan yang ada di sekitar sini. Nah, di sekitar sini. Aduh. Nah, itu luar biasa. Iya, nah kita lihat dari sini. Nah, ini adalah daerah pegunungan di Kabupaten Banyumas. Sungguh indah. Ini kayaknya pohon durian ini. Ya, pohon durian. Tapi tidak berbuah kelihatannya. Ya, sedulur, kita masuk di perbatasan Kabupaten Cilacap. Dan ini adalah pintu gerbang. Pintu gerbang kita masuk ke wilayah Kabupaten Cilacap. Nah, ini dia. Jadi kita masuk sekarang wilayah Kabupaten Cilacap. Oke. Nah, ini daerah ini termasuk ke Kecamatan Jambusari, Kabupaten Cilacap. Iya. Nah, kita sudah masuk ya. Masuk Kabupaten Cilacap. Perjalanan yang menyenangkan tentunya. Jadi perjalanan kita saat ini bukan perjalanan yang penuh hingar-bingar dengan kendaraan yang padat, tidak ya. Dan inilah salah satu, kalau di kota-kota besar, tempat-tempat Anda seperti misalnya Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan lain-lain kota-kota besar itu sering macet. Di sini tidak ada macet, no way. No way, ya. Tidak ada macet. Oh, enak. Iya. Jadi bagi saudara-saudari yang berada di sana, tentu akan merasa kangen, rindu dengan situasi desa, kampung, daerah seperti begini. Nah, ini dia. Jadi kita agak apa ya, tidak terburu-buru, tapi ini jalannya menurun. Menurun. Nah, jalannya menurun. Tanpa dengan diinjak menambah kecepatan, tapi sudah termasuk cepat. Ya. Nah, ini luar biasa ya. Luar biasa. Jadi tidak begitu padat. Ya, tidak begitu padat. Situasi
Ini sudah termasuk di Jambusari. Jambusari tadi ya. Dan ini di pemandangan yang nyaman, yang enak juga. Itu kalau tadi di kanan kiri kita banyak angkot-angkot ya. Di sini sebutnya angkot itu. Itu menunggu anak-anak sekolah yang akan pulang dari sekolah. Oh. Pemandangan yang enak. Jadi tidak begitu sibuk, tidak begitu padat seperti di kota-kota besar. Ini situasinya seperti begini. Luar biasa. Enak sekali. Jadi, tapi walaupun begitu, ya saat ini kita tidak dalam kecepatan penuh di panel kecepatan kami, kecepatan Cyflog ini hanya sekitar 45 km per jam. Nah, saat ini 45 km per jam. Indah ya? Iya, memang seperti begini. Luar biasa sekali. Ya. Jadi sepi. Ya. Dan, nah ini di depan kita itu hutan jati, sebelah kiri kita ya. Hutan jati. Nah, sekarang sudah mulai banyak lagi pohonnya. Dulu pernah pada waktu tahun berapa ya, 98. Menjadi penjarahan besar-besaran kayu-kayu jati yang berada di sebelah kiri kita ini. Ini jalan menurun. Jalannya menurun, betul-betul menurun ini. Walaupun tidak begitu terasa menurun ya. Oke, para sedulur, luar biasa ini perjalanan kita saat ini.